Why? Kenapa? Kenapa kau rasa subscribe channel aku? Bukan aku nak tanya soalan eh. Bukan aku nak tanya soalan. Eh, kenapa kau subscribe channel aku? Boleh bagi tahu kat bawah. Tak ada. Benda tu tak ada kena-kena dengan video ni. Just aku nak cakap, views aku makin lama makin menurun. Yes. As you guys see, kalau korang ni jenis yang aktif dekat YouTube channel aku, you guys know yang YouTube aku slowly goes down. Bukan aku nak cakap yang YouTube aku ni dah tak boleh nak naik ke apa, tak ada. Just slowly goes down. Macam ni lah, korang jangan tipu dengan diri korang. Kalau korang rasa korang tak suka nak tengok YouTube channel aku ni, dah subscribe my YouTube channel. Yes, aku dah cecah 531 subscriber last week. Yes, lepas tu turun sampai 520 something. So aku nak cakap yang thank you so much kepada orang yang unsubscribe tu. Bukan yang aku nak cakap yang eh janganlah unsubscribe, jangan subscribe channel aku. Takde. Cuma korang bagus, korang tak tipu diri korang. Maksudnya korang subscribe bukannya sebab orang suruh. Korang subscribe bukannya sebabkan korang ni rasa macam korang ni jenis yang ada pendirian sendiri lah. Korang ada pendirian yang tetap. Maksudnya korang ada pendirian diri sendiri. Korang tak ada ni macam nak ikut orang. Macam apa yang dia suruh aku buat kan? Macam benda tu macam tak nice lah. Kalau orang suruh kau buat, kita ada pilihan kita. So kita boleh pilih apa yang kita nak, sama ada kita nak buat ataupun tak nak buat. Aku nak korang ikut pendirian korang. Kalau korang rasa korang tak nak subscribe channel aku, jangan subscribe channel aku. Sebab why korang nak kena subscribe channel aku tapi korang tak tengok video aku? Adakah benda tu is something like I don't know what to say, but benda tu boleh dikatakan menyakitkan hati aku juga. Sebab aku nak dapatkan achievement aku tapi diganggu oleh orang-orang yang macam korang ni, which is korang blockkan aku punya achievement daripada naik. Bukannya aku nak cakap alah kalau kita orang tak subscribe kau pun views kau sama je. No, but maybe yes. I don't know. Tapi macam tu lah, setiap orang dia ada achievement dia. Macam kau ada achievement yang korang nak. Macam aku ada achievement yang aku cuba untuk dapatkan. Tapi bila di block oleh certain-certain orang yang just subscribe my YouTube channel just for numbers, yang subscribe channel aku just untuk dapatkan nombor saja. Macam sekarang ni 500, so kau subscribe and dapat 600, but views is still bawah 100. So is that worth it? No, that's no worth it in that. Tak ada pun yang mengatakan benda tu berbaloi. Sebab apa? You guys just subscribe my YouTube channel just for numbers, not for watching my videos. Bukannya untuk tengok video aku pun, just untuk subscribe and just for numbers, just untuk dapatkan nombor saja. Nombor apa? Nombor, bukan nombor ekor. Just untuk dapatkan satu nombor subscribers, untuk naikkan satu subscriber, untuk gain. Aku tahu siapa yang betul-betul subscribe channel aku. Aku tahu siapa yang betul-betul tengok video aku. Macam mana aku tahu? Sebabkan aku rapat dengan orang yang tu. Bila aku rapat dengan orang tu, I know dia watch my videos. Adakah aku nak cakap yang oh dia terlalu rapat dengan aku, so dia mesti tengok video aku? No, takde. Tak semestinya. Okay, tapi ada. Contoh dia rapat dengan aku, dia DM aku, kadang-kadang dia ada borak dengan aku, kadang-kadang dia ada bagi ideas, kadang-kadang dia bagi dia punya pengalaman, semua benda tu kan. Tapi dia tak tengok video aku. I know that korang yang tengok video ni, aku appreciate sangat siapa yang tengok video ni. Siapa yang korang nak like ke, korang nak komen ke, it's up to you guys. Tapi watch my videos guys. Sebab aku dah sampaikan benda yang aku cuba untuk sampaikan, which is aku cuba untuk sampaikan benda yang korang suka, tapi you guys tak watch my videos. So is that worth it bila aku buat video? Better I'm stop doing this YouTube videos. At some point aku thinking macam tu. At some point aku fikir macam I'm better stop this video man. Like tak ada siapa pun yang tengok video kau dah. Stop je, tak apa, tak ada siapa yang tengok video kau dah. Tapi apa yang aku fikir is benda tu just perasaan aku. Aku tahu kenapa aku buat YouTube. Aku tahu macam mana cara aku nak naikkan YouTube aku, bukannya cara untuk turunkan YouTube aku. Jadi korang macam ni jugalah. Situation dia, jangan lemah semangat. Setiap benda yang berlaku itu semua takdir. Okay, itu semua takdir. Takdirnya kau luck today, kau bad luck. Semua takde bad luck, takde luck, takde lucky. Semua kau luck je takde. If you guys get something dekat korang punya life, contoh you guys want PC lah. Contoh kan, korang nak PC ataupun contoh you guys want something yang korang nak, which is korang nak PC ke, korang nak PS4, PS5 or anything else kan. And then esoknya kau dapat, adakah itu luck kau? Takde, itu takde. Benda tu semua dah ditulis. Benda tu semua dah ditulis. So korang tak payah nak fikir-fikir macam aku dapat ni sebabkan aku luck aje, sebabkan aku luck ni luck tu. It's not guys. Takde, takde istilah luck guys. Dekat dalam kehidupan kita ni semuanya takdir. Aku dapat benda ni takdir. Semua benda yang aku dapat, semua benda tu dah ditulis. Kenapa aku dapat benda ni? Kenapa aku dapat benda ni? Kalau aku tak dapat benda ni, aku tak buat video guys. Aku tak buat video. At some point tu aku macam fed up jugalah buat video kan. Macam kau kenapa kan kau still upload video while orang tak tengok pun video kau? Orang tak keep on click on your videos. But sekarang ni alhamdulillah lah, boleh dikatakan naik sikit lah. Boleh dikatakan naik sikit. Bersyukur guys, bersyukur. Sekejap guys, tengok Zain. Okay sambung. So aku fed up jugalah. Bukannya sebab apa tau, aku dah malas lah, penat lah. Macam create tapi macam tak ada sambutan, macam tak ada orang tengok. Tapi kan benda yang membuatkan aku rasa lebih kukuh untuk still consistent buat video, which is my best friend guys. Radin ni dia always bagi aku rasa macam ingat balik why
aku nak buat YouTube. Okay, daripada first, kalau aku minta dia something, kalau aku down or something, aku akan tanya, aku akan minta pendapat dia. Aku akan macam ceritakan kat dia lah ataupun luahkan kat dia. So dia akan cakap, first thing first yang dia akan cakap, which is why kau start this YouTube channel. Yes guys, itu apa yang orang akan cakap. Which is kalau aku bagi speech dekat you guys juga, kalau aku bagi video motivation pun, aku still akan cakap benda tu. Why you guys nak stop? Why you guys start this video? Kalau korang nak stop buat YouTube, kenapa korang start? Why you guys start the YouTube? Kalau korang just nak end the video macam tu, kalau korang just nak end you guys punya YouTube channel macam tu je, kalau korang dah ada 300, korang dah ada 400, 500 sekalipun kan, benda tu worth it guys. Sebab itulah orang panggil progress. Okay, progress ni dia membuatkan korang lagi matang. Which is bila kau dapat suatu benda, kau dapat tahu macam mana cara nak handle benda tu. So macam tu lah juga untuk cara korang sabar, relax. In life guys, korang kena relax and chill. Okay lah, korang cakap macam, oh dia ni bagi je speech kat orang, tapi dia ni pun bukannya nak apply pun kat dalam life dia. No guys, aku apply semua benda yang aku cakap dekat aku punya YouTube. Every day aku tengok balik video aku. Tak kisahlah video lama ke video speech motivation ke, aku akan tengok bila aku rasa macam I have no motivation guys, I have no motivation. Okay, so aku rasa dah panjang dah video ini, tapi tak ada panjang sangat. I don't know berapa minit dah. Okay, so I think that's all for this video. And thank you so much for staying with our video. Sampai jumpa video, and I see you guys on the next video. Bye.